أفادنا الله تقبل الصلاة والدعاء إلى أرواح سادتنا أهل كساء رسول الله محمد بن عبد الله وعلي بن أبي طالب فاطمة الزهراء الحسن والحسين وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأتباعه وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويفرج عن المسلمين واختم لنا ولكم الحسنى في خير ولطف العافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتح. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك. Segala puji bagi Allah yang menghimpunkan kita di tempat yang barakah ini. Allazi tatanazzal 'alaihi rahmah wal barakah. Yang mana turun di tempat ini rahmat Allah dan keberkatannya. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala, maka kita mohon daripada Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min ahli rahmah, supaya Allah pilih kita dan jadikan kita ahli yang mendapat rahmat. Wa yaj'alana min ahli al-barakah, dan jadikan kita ahli yang mendapat barakah. Wa yajma'na wa iyyakum fil firdaus al-a'la, dan mudah-mudahan dengan sebab itu Allah menghimpunkan kita di syurga Allah yang tertinggi, syurga firdaus. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan rahmat daripada Allah. Maka pada malam ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tuan-tuan, memang sekarang ini telah semakin sibuk, masya-Allah. Saya 27, 28, 29, 30 ni saya dijemput ke Kendiri, Indonesia. Mesyuarat dengan ulama-ulama di Asia Indonesia di kawasan Kediri, apa tu nama tempat dia, di kawasan Wali Songo Sunan Ampel. Jadi sekarang ni banyak kadang jemputan luar, jemputan dalam. Saya memang tak tentu arah sekarang ni tuan-tuan. Madrasah lagi. Jadi maknanya kalau tak datang tu pam-pam ni lah tuan-tuan. Tak dapat nolong. Rahmati Allah. Ada lepang kita jalan. InsyaAllah khair. Tuan-tuan rahmati Allah, bukanlah nak kata bangku sangatlah tu dah sibuk, dah sampai waktu tu. Tapi satu, saya syukur saya sibuk dengan benda baik tu. Kan Nabi kata, masa lapang kamu sebelum masa sibuk. Tapi Alhamdulillah, lapang pun lapang benda baik, sibuk pun sibuk benda baik. Itu yang paling syukur. Cuma bagi pihak tuan-tuan, saya minta maaf semua-semua. Baik tuan-tuan dan rahmati Allah, dan kita bawa slide ni nak tunjukkan ucapan terima kasih kepada tuan-tuan pada madrasah yang kami bina. Sudah siap, alhamdulillah, dan kita dah berpindah ke sana. Alhamdulillah. Dan nak beritahu berita gembira, 22 hari bulan ni, minggu depan hari Ahad 10 pagi Habib Omar sendiri akan datang madrasah kami. Dan mudah-mudahan tuan-tuan kalau dapat hadirkan diri, masya-Allah. 10 pagi hari Ahad. Apa nanti tu di hujung kita akan terangkan. Kita sambung pengajian kita tuan-tuan rahmati Allah, kita masuk pada hadis yang ke-14. Tajuk dia hanya beroleh penat dan letih berjaga malam. Ini tuan-tuan hadis kita yang ke-14. Tutup dulu tadi. Dah selesai dah. Off. Tajuk kita hadis yang ke-14, hanya beroleh penat dan letih berjaga malam. Kita baca hadis ni. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubb
ثُوبَ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهْوُ رواه النسائي. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba, ada yang terjemah sini berapa banyak orang yang bersemayang tetapi didapati. Setengahnya mengatakan rubba, iaitu kemungkinan orang-orang yang bangun ketika waktu malam nak menunaikan ibadat, min qiyamihi illa sahw, laisa lahu min qiyamihi illa sahw. Nabi kata kemungkinan ada orang yang bangun waktu malam sembahyang, maka tidak adalah bagi bangun dia itu kecuali hanya sekadar berjaga saja. Maknanya apa yang dia buat malam itu tu kosong. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, rawahu Nasa'i. Pendek ada. Persoalan dalam hadis ni kita nak tanya, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala dia kata ada, Nabi kata ada kemungkinan orang bangun waktu malam sembahyang nungging-nungging, tapi tidak adalah yang dipandang Allah kecuali Allah pandang sekadar dia berjaga malam, lepas tu dia tidur balik. Maknanya anggapan Allah tak ada ibadat. Ini satu benda yang risau. Maka kita nak kena tengok kenapa jadi macam tu. Kalau kita tengok dalam hadis ni, dalam buku ni dia sebut, kita banyak bohong, kita sebut wajah tu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardh. Para ulama kata ramai sekarang ni orang semayang, dia berdusta dengan semayang. Dia sebut, dia kata aku hadapkan hatiku, wajahku kepada yang mencipta langit dan bumi. Kemudian dia kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya padamu ya Allah kami menyembah dan hanya kamu kepada ya Allah kami minta pertolongan. Bila kita sebut iyyaka ni, tuan-tuan, dalam bahasa Arab anta dia ada tasrif, orang panggil tasrif 14. Tasrif 14 ni ganti nama. Orang pondok dia kata tasrif tapak tangan. Kalau kita pergi pondok Sungai Durian, dia kata tasrif tapak tangan. Anta, dia kata anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, ana, nahnu. Nah, ini ganti nama. Bila kita sebut anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ini ni ganti nama yang mana orang tu orang panggil mukhatab. Mukhatab ni apa dia? Iaitu orang tu ada depan kita. Bila kita sebut anta, antuma, antum, maknanya orang tu ada depan kita. Kalau anta untuk seorang lelaki, antuma untuk dua orang lelaki, antum untuk lebih dari tiga. Tiga ke atas. Kalau anti perempuan, dia ada depan mata kita, kita duduk cakap dengan dia. Anti, antuma, dua orang perempuan juga sama, antunna, tiga ke atas. Bila sebut anta, antuma, antum, dia bila kita bercakap, dia depan kita. Dan ganti pada dia, pada dhamir, kalau kita kata anna, annaka, sesungguhnya engkau, kita nak kata anna, enta, tak kena. Dia ganti enta tu, anta tu jadi ka, annaka. Maksudnya bila kita sebut annaka, ka tu maknanya anta, yang duduk depan kita sekarang, duduk cakap dengan dia. Kita dengan Allah SWT, kita kata iyaka na'budu. Sesungguhnya wahai Allah, sesungguhnya hanya kepada engkau kami menyembah. Iaitu Allah, sebenarnya kita dalam Al-Fatihah, tuan-tuan, kita berkomunikasi dengan Allah. Dalil dia daripada hadis Nabi. Allah SWT bila dengar hamba sebut Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah kata hamadani abdi, hamba aku tengah puji aku. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin majjanani abdi, ni hamba aku tengah duk muliakan aku sekarang. Bila kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita tengah berdialog dengan Allah. Hanya padamu ya Allah aku menyembah dan hanya padamu ya Allah aku minta pertolongan. Allah kata apa? Ha, ini antara aku dengan kau. Kalimah kau ni, kau cakap ni, kalau kau ikhlas, ini sekarang ni antara aku dengan kau. Bila kita ikhlas betul yang tu, tak dusta, tak bohong,
Bila kita kata ihdinas siratal mustaqim, Allah jawab da'ani abdi. Hamba aku tengah minta doa padaku, aku jawab doa dia. Tapi bila kita berdusta, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lepas tu baca ihdinas siratal mustaqim, dia payah nak dapat. Ini kita patut kita kata iya, seumpama Allah terdepan kita. Itu pasal ihsan dalam sembahyang. Apa dia? Ihsan dalam sembahyang apa? Anta'budallah ka'anda kata. Menyembah Allah seumpama kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sekiranya kamu tak mampu nak buat demikian, maka yakinilah bahawa Allah tu tengah duduk tengok kamu. Ini tuan-tuan rahmat Allah SWT. Kita semayang kita tak diterima, macam tu kosong. Kita banyak berdusta dalam semayang kita. Dan paling takut sekali dia sebut sini, kullu salatin la yahduru fiha alqalbu fahiya ila aluqubati asra. Allah. Nabi kata apa? Setiap semayang yang tidak ada khusyuk hati bersamanya adalah lebih hampir pada siksa. Lagi cepat semayang, lagi semayang, lagi nak dekat azab Allah SWT. Ini semayang yang dusta, semayang yang tak khusyuk. Semayang main-main. Semayang nak dapat duit. Semayang maknanya bukan kerana Allah SWT. Semayang nak tunjuk depan pak mentua. Semayang sebab aku AJK, bukan sini lah, tempat lain lah. Dah ni kita kena ingatkan. Sebab kadang bila dah tak jadi AJK, hilang apa? Dia semayang dekat India apa tu? Tak nampak dah kat kota warisan. Contoh dia lah. Contoh lah. Atau mula macam tu. Tuan-tuan rahmat tu. Kita kadang-kadang ni kita tak test semayang kita tuan-tuan. Tuan-tuan pernah tak tuan-tuan nak beli nasi lemak kat depan, nak keluar rumah nak beli nasi lemak? Tuan-tuan semayang dua rakaat, semayang ajar. Nak beli nasi lemak. Ada lah tuan-tuan. Kita ni sombong lah tuan-tuan. Allah ni tuan-tuan. Kita kena cakap dengan orang. Ji nak pergi mana ni? Nak beli nasi lemak depan tu. Semayang dulu ji, minta pada Allah nak nasi lemak. Allah ustaz, depan tu ya. Takkan tu pun nak minta. Ombe sombong. Minta. Silap-silap bukan dapat nasi lemak, dapat lebih dia tu. Tak betul tuan-tuan. Tuan-tuan pernah tak bila malam nak keluar pergi Tesco nak beli barang, semayang aja. Semayang aja, ya Allah, aku nak keluar beli barang. Permudahkan aku, ya Allah. Silap-silap pergi jumpa kawan lama. Beli apa ni? Dah, tak payah bayar. Saya bayar. Masya Allah. Kita merancang. Allah merancang. Allah sebaik-baik merancang. Tuan-tuan tak pernah tes. Itu pasal kita tak tahu semayang kita ni makin bagus ke makin tak bagus. Semayang Masya Allah istiqamah, wirid baca Masya Allah, lalu tepi kubur seram sejuk lah ustaz. Mana pergi semayang kamu yang duduk semayang banyak kali tu? Kalau macam tu malah lah semayang, kompon masuk neraka. Mana satu kamu nak? Tuan-tuan rahmati Allah, semayang tetap semayang, cuma nak kena improve lah ustaz. Akidah Islam ni kata manusia ni kan iman dia bertambah berkurang, standard lah tu yang ustaz nak paksa berapa ni. Akidah kita bukan boleh naik tu. Tu satu lagi aku suruh mengaji. Tak faham maksud bertambah berkurang. Apa tak faham pula, jelas ustaz, bertambah berkurang. Yang kau faham macam ni. Ni pinjam-pinjam eh. Dia faham iman dia macam ni, bertambah berkurang, bertambah berkurang. Dia faham macam tu. Akidah kita maksud bertambah kurang macam mana? Bertambah kurang, bertambah kurang, bertambah kurang. Ni tuan-tuan, iman tambah berkurang. Bukan dekat takut tu nya. Kita faham? Ni lain dia. Bertambah berkurang, bertambah berkurang. Sampai bila nak naik? Maksud iman kita bertambah berkurang, bertambah-tambah. Kurang sikit time tu. Tambah lagi. Kadang-kadang dia kurang. Tambah. Lampu bau tinggi. Bau dia punya bacaan dia rasa khusyuk. Semayang dia makin khusyuk. Baru boleh jadi tok wali. Baru boleh dapat karamah. Tapi kalau semayang niat jadi tok wali tak jadi ya. Nampak tuan-tuan. Kita tak pernah test. Nak makan dua keping biskut, cuba minta tak. Paling kurang pun tak semayang ajak minta doa. Ya Allah. Aku nak makan dua keping biskut, nak ambil ke almari tu. Pemudahkan aku ya Allah.
Buka-buka bini ada simpan mi Jawa situ. Masya-Allah. Bukan biskut dapat, mi Jawa dapat. Ini tak mustahil. Tuan-tuan, saya baru ni pergi kuliah Muslimah. Ampang. Lepas kuliah Muslimah nak ceramah KLCC. Bukan KLCC, Exxon Mobil sebelah. Tuan-tuan rahmati Allah. Nak pergi, sebelum pergi 2 jam. Lepas kuliah Muslimat 9.40 sampai 10.40. Lepas tu ada 2 jam. Sebab sana mula 12 lebih. Lapar. Sebab sekarang ni surau banyak tak jamu makan. Dua je. Tak apa, bukan tu matlamat dia. Tapi kadang-kadang ada. Hari tu tak ada. Lapar. Beritahu anak murid. Masa tu ada murid ada 3 orang. Jom kita pergi makan. Jom. Pusing. Selalu, kalau pergi selalu tak jumpa restoran sebab kita ikut jalan lain. Kali tu buat kita masuk, dah masuk jalan lain, baru nampak restoran ada. Lepas tu pergi cari-cari, jumpa satu restoran tepi jalan. Allah, yang perempuan yang tutup purdah dengan tudungnya, lakinya nampak muka manis, terasa tertarik nak makan kat situ. Dalam hati kata, ya Allah, sebelum pergi, ya Allah, aku nak makan roti canai pemudahkan. Sampai-sampai dia pun hidang roti canai. Makan seorang, 2 keping. 2 keping, 8 keping, makan. Sedap pula roti canai. Makan tambah 4 keping. 4 keping tu bukan aku seorang. Tu bagi 4 lah, seorang sekeping. Makan. Makan, dapat kuah tambah, apa semua. Tiba-tiba tengah duk makan tu, mari seorang Muslimat naik kereta. Turun kereta. Ustaz makan kat sini kan? Ni saya ada mi Jawa, Ustaz. 4 bungkus. Makan. Letak. Kita pun tengah kenyang makan roti canai, kita letak aja. Makan kenyang. Tengok ada masa pun dah time, kita nak pergi ke Exxon Mobil pula. Bagi duit ke anak murid, pergi bayar. Pergi bayar, bang-bang. Tak apa Ustaz, dah ada orang bayar. Tu, nampak tuan-tuan? Dah lah dapat roti canai 2 keping. Tambah 4 keping pula. Mi Jawa tuan-tuan. Air redik ais. Tuan-tuan. Nak bayar free. Itu perancangan Allah. Rancangan kita takat roti canai 2 keping ke? Tapi sebab kita beradab tawaduk dengan Allah, minta sebelum, ya Allah, aku nak roti canai pemuda. Allah bagi banyak lah. Amin. Ada juga minta doa, ya Allah, pemuda tak dapat makan langsung pada sebab mungkin dosa dia banyak lah. Ataupun mungkin ujian dia, mungkin Allah nak naikkan iman. Iman dosa dia banyak, iman dia bagus, Allah nak makin naik lagi. Ya. Tapi biasanya, kalau ditanya para ulama, biasanya sebab Allah yang minta begitu. Nabi minta begitu. Allah akan bagi. Itu ada kau makaru wa makarallah, Allah khairu makirin. Kita merancang, Allah merancang, Allah sebaik-baik merancang. Ini madrasah ni tuan-tuan. Mula-mula nak buka Hira aja, Allah bagi, kata nak buka sekolah. Lepas tu bajet nak kumpul duit, nak cari tanah. Mungkin dalam 2-3 tahun duduk kat rumah kedai tu baru boleh dapat tanah. Tu perancangan kita. Allah kata setahun saja duduk rumah kedai tu sebab dekat luar sana tu dugong banyak sangat. Sampai budak duduk dalam tu sampai muka pucat. Mak tengok bila mak datang ambil, ush, bersina muka aku. Bersina apa? Pucat. Duk kena, tak kena cahaya matahari. Setahun pindah dapat tanah. Perancangan nak dapat 1 ekar, dapat beli 1 ekar. Perancangan Allah. 2 ekar. Datang seorang datang, Ustaz, saya dengar sebelah tanah tu nak jual. Ada dah 200 ribu, saya pun tak ada duit. Nanti dululah. Ni Ustaz, cek 200 ribu beli. Mana datang orang ni, aku pun tak tahu. Mungkin dia dengar daripada mana-mana, tapi siapa gerakkan hati dia? Allah. Ini perancangan Allah. Tuan-tuan, rahmati Allah. Nak buat 1 bangunan. Duk tunjuk-tunjuk tuan-tuan, 1 bangunan. Kita dapat 3 tuan-tuan. Nanti kita tunjuk tuan-tuan, rahmati Allah. Dalam masa 6 bulan, masuk 7 bulan, Allah bina. Saya pun dah tak tahu mana dapat duit. Tuan rahmati Allah. Ya Allah. Ini tak habis-habis lagi ni duk. Kejap lagi aku tawar lagi. Aku tadi nak masuk tu rasa risau juga sebab ada ayat keramat kat luar tu. Wakaf surau RM20. Aku pun sebab salah kan. Tapi khair insyaAllah. Sebab kita punya tak sampai 20. Kita punya bukan RM20 tuan-tuan. RM50. Lebih sikit. Tuan-tuan rahmati Allah. Tak ada sebenarnya nak, yang paling utama nak tunjuk ni nak terima kasih. Tuan-tuan tengoklah. Bukan untuk dibanggakan, kita ada benda. Saya nak bangga apa tuan-tuan? Ini bantuan orang ramai. Itu pasal ikhlas Allah bagi naik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wataala. Itu tadi yang apa sembahyang kita tadi. Mana dah tadi? Hilang. Hadis ke berapa tadi anda sebut? 14 ya.
itu dia. Jadi kerana tu kita nak kena check kata. Tuan-tuan semayang, tuan-tuan, masa semayang tuan-tuan, kita nak semayang kita ada kesan kat luar. Tapi kita penakut kadang-kadang tuan-tuan. Bukanlah kita kata kita tak berani, tak, kita kena improve. Biar semayang kita tu ada kesan kat luar. Wirik kita, baca Quran kita. Ini macam tu juga. Tengok cerita hantu banyak, takut. Masuk bilik air seorang-seorang, takut. Kadang panggil bini, mah main kejap lah. Kata, dah apa mah, nak tengok dia. Cuba mah tengok dia, dia masuk dandanan dia. Minta bini teman pun. Baru tengok cerita, jangan pandang kanan. Tuan-tuan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mana? Ha, ini masalah. Ha? Kita tak pernah yakin, ini akidah kita. Kadang kita lebih yakin pada selain Allah. Cuba minta, ni adat kita. Minta, lepas ni tuan-tuan cuba try. Anak nak hantar sekolah pagi tu kan? Ya, sebelum subuh tu semayang. Ya Allah, kejap lagi aku nak hantar anak aku, permudahkan ya Allah. Silap-silap bila kita hantar, otak dia Allah SWT permudahkan nak faham pelajaran. Lepas tu dia didorongkan kepada guru yang baik, dia menjadi baik. Kau anak jadi bagus. Kita tawaduk dengan Allah. Ni sombong pergi sekolah rasa semua kita boleh buat. Pergi pejabat tak pernah minta doa dengan Allah. Nak makan tak pernah minta doa. Tak pernah semayang, tunjuk humble sikit. Ini sambal aja pada bapak kau tak humble. Tentang rahmat Allah Subhanahu taala. Eh? Baik. Karena tu nak kena tengok sebab takut. Takut semayang kita wuri. Tentang rahmat Allah, ya. Kan itu tuan-tuan rahmat Allah dalam bab ni tuan-tuan kita tengok. Bila kita semayang tu kalau boleh kita bayangkan. Kita selalu baca surah apa? Surah Al-A'la. Dia bila semayang, Sembih isma rabbikal a'la. Sucikan Tuhan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Alladhi khalaqa fasawwa. Yang menciptakan dan menyempurnakan ciptaan. Tuan-tuan tak depil ke tuan-tuan? Allah mencipta kita, Allah cipta kemudian Allah sempurnakan. Allah cipta hidung, mata, telinga, Allah cipta langit, cipta bumi, cipta gunung. Cipta semua, kemudian Allah sempurnakan. Mata dekat mana, langit dekat mana, bumi dekat mana, gunung dekat mana. Masya Allah. Semua cantik. Cuba langit kat kaki kita je. Asyik jatuh je, tak pernah sampai. Tuan-tuan rahmat Allah SWT. Mata Allah letak kat mata, kat mana, hidung kat mana. Tuan-tuan kena untuk kenali tak tuan-tuan? Tuan-tuan pernah baca tak sejarah dia? Yang dia, dia wali Allah. Orang Kelantan tu kenal. Dia kadang-kadang tiga majlis ilmu dekat satu tempat, tiga serentak, tiga-tiga dia ada. Ini Allah bagi keberkatan pada dia, dia dapat mengaji tiga-tiga majlis, dia dapat ide. Hadir. Ustaz bela hantu raya. Hantu kau lah nak tengok cerita hantu. Kau lah hantu raya. Ini dak ni karamah, Allah muliakan dia. Tak mustahil, Allah berkati waktu dia. Tuan-tuan tak pernahkah rasa diberkati waktu? Seminggu tu tuan-tuan rasa, Alhamdulillah Ustaz, seminggu ni banyak saya boleh buat ibadah, kerja saya boleh. Itu berkat. Ada orang seminggu, sekejap Ustaz, saya tak sempat. Nak semayang pun tak sempat Ustaz. Ini tak berkat. Itu tak nak mengaji ilmu pun tak sempat. Untuk kenali ni, dia kalau pergi mana-mana, dia bawa cermin. Dalam poket dia ada cermin. Tuan-tuan tahu dia buat apa? Tuan-tuan tengoklah dia make up. Tuan-tuan tengok tak serban dia macam mana? Cikat je. Dia masa pakai serban tak tengok cermin. Dia cengok cermin. Kadang-kadang dia ambil cermin dia tengok. Leleh air mata dia. Lepas tu dia simpan kat dia. Pergi mana-mana duduk kejap dia tengok cermin. Leleh air mata dia. So. Tuan-tuan tahu tak apa dia buat? Dia tengok diri dia tuan-tuan. Allah kata dalam Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, kamu tak nampak apa-apa. Tak nampak kebesaran Allah. Kita kadang tengok cermin bukan main make up tu. Tu tarik sampai sengit hidung. Duk make up gitu nak tengok. Tu perempuan lah style dah. Kalau lelaki dia tengok dia punya rambut tajam. Rambut dia misai dia. Dia tak nampak apa. Tu kenali tengok cermin nampak muka makin sedari. Kita tengok cermin, nampak ni makin tak sedar diri. Terbalik ni tuan-tuan, ni terbalik. Bahaya. Sebab dia tahu. Alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Yang menetapkan sesuatu, kemudiannya memberi petunjuk ke arah ketetapan. Sama ada penyelesaian atau ke arahnya.
Itu orang panggil qada qadar. Kita kadang-kadang tak silap faham. Qada qadar kita fahamkan sikit. Kadang-kadang bila berlaku musibah, qada qadar. Kenapa? Kita nak kena faham qada apa, qadar apa. Qada, pelaksanaan. Pelaksanaan Allah. Qadar, ketetapan. Tuan-tuan rahmati Allah. Kerana itu bila kita baca zikir apa tu? Allahumma la mani'a lima a'taita. Ini akidah kita. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada orang boleh halang kalau kau nak beri. Wala mu'tiya lima mana'ta. Tak ada orang boleh beri kalau kau halang. Wala radda lima qadai. Dan tidak ada orang boleh tolak sekiranya kau sudah laksanakan qadai. Bukan sekiranya kau telah tetapkan situ, sekiranya kau telah laksanakan. Contoh. Contoh kita punya rezeki kita. Ataupun contohnya tuan-tuan rahmati Allah, ketetapan kita mati tak baik. Nauzubillah. Ketetapan kita mati tak baik. Bila ketetapan tu mati tak baik, dia ada peluang lagi. Ketetapan tu terbagi pula pada dua, iaitu dia kata ketetapan orang panggil yang tetap tak berubah-ubah, dan satu lagi yang digantungkan pada usaha hamba. Hatta yang tetap ni sekalipun para ulama mengatakan kalau Allah nak ubah itu hak Allah. Sebab dia yang menjadikan. Selagi mana belum qada, masih ada peluang. Sebab itu orang panggil qadar, ketetapan. Allah tetapkan mati jahat, tapi dengan usaha kita menjadi kebaikan, duduk dengan ulama dan sebagainya, doa silahul mu'min yang boleh mengubah ketetapan itu dengan doa dan akhlak amal kebajikan, tiba-tiba Allah bila nak sana, Allah tak jadi disebabkan kita punya keibadah kita, maka Allah gantikan dengan yang lain. Ada orang tanya saya, Ustaz, orang merempit Ustaz, lepas tu dia aksiden malam tu mati Ustaz. Soalan saya, dia memang nak mati ke dia cari mati? Dia cepatkan mati dia ke memang dia nak mati malam tu Ustaz? Macam mana? Dia tanya. Dia memang mati malam tu. Ya Ustaz, tapi dia cari masalah tu dia. Macam dia cari mati. Kalau dia duduk kat rumah-rumah, kalau kat rumah dia relax, dia mungkin dia tak mati malam tu. Tak, dia mati. Maksud Ustaz? Mati, akidah kita, qada-qadar, qada yang mubram. Qada-qadar, ajal. La Nabi Allah sebut dalam Quran, la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak lewat saat, tidak lebih saat. Sampai masa mati. Cuma ada satu ketetapan, iaitu mati cara baik atau mati cara buruk, itu qada-qadar mu'allak, yang digantungkan pada usaha hamba. Sebenarnya dia boleh aja malam tu kalau dia usaha, malam tu dia mati dalam keadaan dia baca Quran. Tak mustahil. Itu usaha dia. Dia nak tak nak memang mati malam tu. Tapi dia merosakkan jalan mati dia dengan merempit. Itu dia masalah dia. Habis yang bunuh diri Ustaz, sama lah. Malam tu kalau dia tak bunuh diri pun mungkin dia tercekik ayam, mati. Sebab dia memang mati malam tu. Tapi dia memburukkan kaedah mati dia dengan bunuh diri. Mungkin malam tu dia boleh meninggal dalam keadaan dia sujud kalau dia usaha kepada Allah. Atau mati dalam keadaan baik di sisi keluarga. Tapi dia yang merosakkan disebabkan keburukan yang dilakukan. Ini tuan-tuan. Kerana tu kita kata tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Taala. Allazi khalaqa fa sawwa wa allazi qaddara fa hada. Jadi qada apa dia? Qada. Selagi mana dia tu dalam lingkungan qada, Allah kata apa? Fa hada. Allazi qaddara, yang menetapkan, dan Allah beri petunjuk ke arah ketetapan itu. Semakin baik ke, selesaikan. Allah tetapkan kita miskin, maka Allah beri petunjuk kepada penyelesaiannya. Kalau kita Allah tetapkan kita menjadi kaya, Allah tunjukkan jalan kepada kekayaan itu. Kalau Allah tetapkan kita begini, maka Allah akan tunjukkan permasalahan dan penyelesaiannya. Fahada. Tapi kena ada ikut syarat lah. Nak Allah bantu selesaikan, ingat Allah ta'arraf ilallah fi raha ya'rafka fi shidda. Ingat Allah ketika senang, Allah ingat kamu ketika susah. Tapi tak mau ikut syarat, saya nak ikut prosedur. Kalau lepas tu melawak berau. Ada kawan saya lagu, sedap. Dia mau, dia kata apa? Tuhan tolong lembutkan hati dia untuk terima ku seadanya. Kerana ku tak sanggup, kerana ku tak mampu hidup tanpa dia di sisiku. Bukan itu, dia lepas tu. Aku nak nyanyi yang lepas tu. Kena ingat dia mula.
Tuhan aku tahu banyak dosaku, hanya mengingatmu karena dukaku. Ada tetap. Dia kata apa? Aku tahu banyak dosa, ingat kau time susah dia. Memanglah. Kau merauh macam lain mata dalam, tak boleh lah. Dia punya prosedur ta'arraf ila Allah fi rasa ya'raka fi sidri. Saya memang banyak SMA kawan-kawan saya, kalau ada lagu-lagu yang baik makna dia, lirik dia, bagi kat aku. Aku tak tahulah cerita tu boleh dah boleh tahan, dia buat filem lepas tu. Wallahu ta'ala alam. Yang penting tuan-tuan, itulah masalah dia. Kadang bila bercampur-campur aduk, dia takut tak berkat lah. Lirik cukup bagus, cantik. Tapi orang yang nyanyi macam dulu. Kecuali akulah. Sabar Azim. Tuan-tuan, rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala. Minta maaf tuan-tuan. Aku nyanyi, kio nasib tinggi, semua tinggi. Tuan-tuan yang rahmatullahi Allah. Jadi maknanya, Allah qaddara fahada. Maknanya Allah dah tetap tunjuk. Allah bagi petunjuk. Kemudian Allah kata, wallazi akhrajal mar'a, dan Allah mengeluarkan rumput rampai. Kemudian Allah kata apa? Faja'alahu musa'an ahwa, dan Allah boleh jadikan rumput rampai itu mati dan kehitam-hitaman. Kemudian Allah kata apa? Sanuqriuka fala tansa. Itu cerita lain pula dekat Nabi. Tegak semayang sampai situ juga. Mai hafalkan tu, penuh semayang kita. Itu pasal tuan-tuan rahmat Allah, kita ni dah susah nak khusyuk, mai semayang jemaah. Sebab semayang jemaah ni Allah jamin pahala. Allah tengok tak imam tu, tak imam khusyuk, yang lain Allah bagi. Tengok tak imam tak khusyuk, tengok belakang ada yang khusyuk, Allah bagi semua dengan tak imam. Tuan-tuan rahmat Allah jamin. Lepas tu datang pula hadis Nabi, tidak berkumpulnya orang yang lebih 40 orang kecuali dia tidak berkumpulnya satu kaum itu apa ni lebih daripada 40 orang dalam keadaan mereka mengingati Allah, kecuali ada di dalam mereka itu seorang waliullah. Kita ni tuan-tuan tak mustahil kita duduk sekarang ni dalam kumpulan yang nakkan ingat Allah. Mungkin di antara kita ada waliullah. Ustaz aku, tak sepertinya aku tahulah diri aku. Mungkin tuan-tuan Allah tutupkan siapa? Jangan balik ni abang rasa abang nak. Relax tuan-tuan. Bro, relax bro. Janganlah cepat sangat over confident. Duk fikir, abang rasa tak tidur ni? Abang rasa tadi abang lah wali. Wala yang semua ambil wudu, abang yang tak batal. Tu dia. Ay, takkan tu dah jadi tok wali dah. Relax. Tapi, Nabi kata macam tu. Nak kata berkat. Jadi mungkin sebab dia tu, yang lain dapat pahala sama. Maksud wali ni apa? Kekasih Allah, Allah sayang dia. Bila orang berkumpul untuk mengingati Allah, dia tak semesti wali ni ada karamah. Tidak. Maksud wali ni Allah kasih dia. Bila kita berkumpul lebih 40 orang untuk mengingati Allah, percayalah di dalam 40 orang tu ada seorang wali Allah. Paling kuat. Mungkin 3, mungkin 4 yang Allah kasih. Nampak? Jadi sebab Allah kasih dia tu, yang lain pun menumpang kasih. Kecuali yang menyampah pada orang tu. Itu je lah. Sembayang pun, kalau imam kita sembayang, yang belakang tak berapa suka untuk imam. Sebab imam tu okey, dia aja yang hasad contohnya. Nabi kata dalam satu hadis, dalam Mukhtar, hadis Mukhtar, iaitu tidak terangkat sembahyang sepanjang sejengkal pun sekiranya bila sembahyang di dalam hati makmum ada menyampah pada tu imam. Kalau tu imam tu memang di menyampahi, ganti tu imam. Memang mungkin dia fasik ke, na'udzubillah. Tapi kalau dia bagua kita yang sakit hati, pasal apa? Sebab hari itu dia kira-kira duit, dia tak bagi saya kira. Ailah, ilallah, relax. Takkan tu kau nak marah. Aku tengok tabung tu insaf tuan-tuan. Macam keranda mayat. Dia cakap macam tu sumbat dalam tu. Tuan-tuan yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Baik. Tu. Kemudiannya kita habiskan ayat tu alalah. Sikit dia kata sanuqriuka fala tansa. Ini faedah-faedah tambahan. Allah kata pada Nabi, kami akan bacakan kau pada kau wahai Muhammad dan kau takkan lupa. Saya teringat masa saya forum dekat UiTM. Bukan UiTM, Puncak Alam. Yalah, tapi budak UiTM lah yang datang. Saya risaulah tuan-tuan, budak-budak yang sekarang ni. Dia orang ni dah cerdik sangat, tapi dia orang ni baca bukannya makalah Islam banyak, makalah barat. Jadi dia orang lebih yakin dengan kata-kata profesor yang tak faham pun ni tuan-tuan, yang buang air besar tak cebok ni, dia orang yakin dengan buat-buat ni.
Saya risau tuan-tuan. Lepas tu bangga pula tu. Profesor sekian. Allah swasti. Apa benda tu? Aku nak dengar pun tak faham nama dia. Tapi cendekiawan Islam dia tak tanya. Sebab saya risau akidah tuan-tuan. Ada yang tanya saya, ustaz, saya baca ada profesor sekarang ini mengkaji bahawa Rasulullah ni, Islam ni disebarkan dengan mata pedang. Dan bukti-bukti yang ditunjuk dalam buku yang saya baca, memang saya rasa jelas. So, saya rasa ragu. Bagaimana ustaz? Tuan-tuan, aku bila dengar rasa sepak dia tuan-tuan. Patutnya tak payah tanya. Bila bertentangan macam tu, Nabi lah yang betul, Islam lah yang betul. Very simple. Ada yang pernah tanya saya juga tuan-tuan. Ustaz, saya baca dalam buku-buku kajian planet-planet di alam semesta oleh profesor sekian. Dia mengatakan bahawa yang ada 9 planet telah dikaji dari dulu. 9 planet. Tapi Quran kata 11 planet yang sujud pada Nabi Yusuf. Mana datang lagi 2 tu? Saya kata apa? Kau pernah pergi Kelantan tak? Pernah pergi Kelantan? Pernah, Ustaz. Banyak kali tak? Biasa juga. Setakat ni, berapa buah kedai yang ada daripada Selangor sampai Kelantan? Saya tak sempat kira lah, Pak. Kalau kau kira pun tak habis. Itu baru kat Malaysia ni alam semesta lah. Alam semesta dia tak jumpa lagi lah tu. Dia bukan tengok, dia tengok pakai satellite je. Satellite tu buatan manusia. Asal lemah sangat akidah kita ni, tak jumpa lagi lah. La ilaha illallah, Pak. Aku risau lah. Masya Allah. Tuan dan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu saya kata apa kat dia? Ha, yang tanya pasal Islam disebarkan dengan mata pedang apa semua, buat pembandingan. Jangan baca satu sudut saja. Kita sebagai orang Islam mesti tumpu banyak. Kadang-kadang kita tak perasan. Kita kadang ditipu orang barat, kadang kita tak kaji pendapat orang Islam. Itu pasal mesolitik, neolitik, paleolitik apa sebagainya tu. Kita tak kaji. Ada betul ke itu kajian orang barat? Betul ke ada orang zaman batu ni? Ustaz, ada tu. Dah siapa yang cakap ada? Korang pernah kaji tak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad? Nabi Adam ni orang pertama lah. Kau boleh bayangkan Nabi Adam pakai cawan macam dia orang cakap? Sedangkan sifat mustahil pada Nabi, iaitu bila dilihat, kita merasa hina dia. Tak kaji. Nabi Adam, Idris, Nuh. Nabi Nuh, Nabi ketiga. Silat-silat zaman Mesolitik, Tuan-Tuan Rahmatullah. Dia buat kapal, tuan-tuan. Dia buat kapal yang semua makhluk boleh masuk dalam tu. Kapal kita, nama kapal selam tak timbul-timbul, tuan-tuan. Ini Nabi Nuh. Nabi ketiga, tuan-tuan. Nabi ketiga. Dia buat kapal. Di surah Yasin kata apa? Wa mim misliha mayarkamu. Misliha tu balik pada siapa? Kapal Nabi Nuh. Daripada kapal itulah dicipta kenderaan yang ada sekarang. Kita dah belajar mesolitik, dah pegang batu. Enggak. Kita menjadi bodoh lah, tuan-tuan. Duk ikut sangat orang barat, tak kaji. Apa-apa. Islam kita. Nabi kita. Itu lebih benar. Tentulah, tu agung sangat orang barat. Pergi Oxford, apa-apa. Banyak penipu keluar daripada Oxford tu. Dekat Wall Street, berapa banyak penipu di Oxford. Ada yang balik ke Malaysia masa Oxford, jadi penipu. Aku tak tahu lah siapa. Tuan-tuan rahmati Allah. Banyak. Kadang lebih cerdik. Kita cerdik sangat. Tapi tak sandar pada agama. Habis. Tak sandar si ikhlas tu tak. Jangan rasa hebat sangat. Pergi. Pergi. Lepas tu tahu pendapat-pendapat orang barat. Buat malu lah kalau kita tak tahu pendapat orang Islam. Kita orang Islam. Buat malu kita tak faham Quran. Kita orang Islam. Bawa malu kita tak faham Nabi Muhammad. Sampai sekarang ni orang barat pun katalah, kafir pun kata, orang-orang yang musuh Islam pun kata Nabi masih ranking yang pertama daripada setiap sudut kehebatan. Tapi kita macam tu juga. Time apa Maulid Rasul ingat Nabi? Tak ada feel dalam, tak ada rasa nak ikut dia rasa. Tuan-tuan kalau nak ikut Nabi, Allah bagi tuan-tuan. Cuma kita ni tak, kadang-kadang tak betul-betul pure nak ikut. Tuan-tuan nak pakai jubah. Semangat nak pakai jubah, nak ikut sunnah Nabi. Ada orang kata, ustaz, jubah-jubah ni, Nabi sebab keluar dekat negara Arab. Tu pasal dia pakai jubah, pakai serban. Sebab zaman tu, Abu Jahal pun pakai serban. Ikut mulut dia, pandai lah dah.
Dah tanya dengan dia, sekarang ni Nabi lahir kat mana? Fakta-fakta dia. Dekat negara Arab lah. Tapi Ustaz, kalau dia, kalau tu syaitan. Nabi kata, lau minas syaitan. Dah sekarang fakta, dia dekat negara Arab. Dia bila pakai pakaian tu, maka itu sunnah. Habis Ustaz, orang kapir pakai kata sebagainya. Dan kau pakai baju tu kerana apa? Kalau tidak kerana sunnah pun, kau pakai kerana apa? Sebab bila kita pakai, kita rasa dekat dengan Nabi. Nabi pakai macam ni. Itu tujuan dia. Tuan-tuan rahmati Allah. Tapi bila kita nak, dapat tuan-tuan. Rumah saya penuh kat rumah. Bila nak orang bagi, bagi. Bila nak pakai semua, bagi. Kain syal ni, berapa banyak orang bagi. Bagi, 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 bagi syalam. Kadang tukar-tukar syal. Tasbih, kita suka tasbih, orang bagi. Tapi kalau tasbih ni kita buat niat tak berbetul, asyik hilang ni tasbih. Hari ni biru, besok hijau, lepas tu besok kelabu, besok ungu, lepas tu jumpa balik yang biru tu. Pening kepala. Tapi tak apalah, sekurang-kurangnya benda tu ada. Tuan-tuan yang jerah mata, cuma kerana itu kita nak buat sesuatu. Bersungguh-sungguh. Bila balik pada ayat kita ni, Nabi SAW, sebenarnya Nabi ni, dia bila mula-mula dapat wahyu, dia takut lupa. Dia takut lupa. Saya nak tanya-tanya nak cakap macam ni. Ayat tu dalil bila ada orang tanya saya, ini yang paling saya bengang lah, tapi baguslah kita terbukalah sebab orang tanya dia nak faham, dia nak bukti macam Nabi Ibrahim kan. Dia kata, arini kaifa tuhyil mauta? Tunjukkan aku macam mana kau hidupkan yang mati, orang mati. Betul? Allah kata afala tu'min? Awala tu'min? Afala tu'min? Kau ni tak beriman ke? Maksudnya tak percaya kat aku ke? Allah kata, la liyatma'inna qalbi. Allah dia kata apa? Saya minta apa, tak ingat ayat itu, tapi dia kata aku tanya sebab nak tenang hati. Okey. Jadi yang tanya saya, tajuk forum tu tentang kepimpinan. Kepimpinan gini-gini masa depan pembandingan lah. Saya dengan Ustaz Anha Upe. Ustaz Anha Upe ni sahabat lama saya dekat apa ni, Mesir dulu, satu usrah. Ustaz, soalan saya, pemimpin adalah satu perkara yang sangat penting di zaman kita yang perlu diasah anak-anak muda supaya mereka menjadi bakal pemimpin. Tapi pemimpin mestilah pandai membaca, pandai menulis dan pandai sesungguhnya supaya dia boleh memimpin orang-orang di bawahnya. Tetapi masalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pandai tulis, tak pandai. Macam mana kita nak jadikan Nabi itu contoh kepada pemimpin yang lain? Terima kasih Ustaz. Sedih juga bila dengar tu. Tapi tak apalah nak jawab. Nabi lain. Dalam kursus satu qasidah apa bunyi dia? Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari. Muhammadun tu manusia tapi tak macam manusia. Kau jangan samakan Nabi ini dengan pemimpin yang ada sekarang ni. Yang pernah belajar menulis dan sebagainya, kita manusia. Nabi itu manusia tapi dia lain. Dia ada jaminan, confirmation. Dalil dia apa? Sanuqri'uka fala tansa. Allah bagi jaminan. Sebab dua ayat ni apa? Nabi bila Jibril baca contohnya inna a'tain, belum habis lagi ni Nabi dah inna a'taina. Patutnya tunggulah inna a'tainakal kautsar, barulah Nabi baca inna a'tain. Sepatutnya macam tu. Tapi Nabi takut lupa. Kan dah sampai habis kan dia lupa. Dia takut tak dapat sampaikan pada umat tu tanggungjawab dia. Jadi Ibrahim Jibril inna dia, Nabi dah ulang inna dia tak. Jadi Allah turunkan ayat Muhammad sanuqri'uka fala tansa. Ini jaminan daripada kami, kami akan bacakan, dengar sampai habis maksud dia, dan aku jamin kau takkan lupa. Sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah, memang Allah nak dia lupa. Innallaha ya'lamu jahra wa ma yakhfa. Ya'lamu jahra wa ma yakhfa. Dan Allah tahu yang mana nampak jelas zahir, dan Allah tahu yang batin macam mana. Apa yang baik, apa yang buruk, Allah tahu. Tuan-tuan rahmatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jaminan untuk Nabi Muhammad. Baik, itu faedah-faedah tadi tuan-tuan. Hadis itu sebenarnya cerita pasal itu tadi. Tapi dah syarahkan tadi. Cuma nak dapat faedah sebab kebetulan kita dah baca ayat itu tadi. Tuan-tuan, biar sampai saya boleh buka falak. Kau baca selalu sumai Jumaat tu kan, kita baca selalu. Allah tuan-tuan. Kita cari tuan-tuan, ta'arud li nafahat. Cari sebab untuk dapat hidayah. Jangan tunggu hidayah sampai, cari.
Saya teringat orang Hindu ni kerja dekat madrasah. Ada seorang tu tuan-tuan, dia punya tatu daripada sini sampai sini tuan-tuan. Badan dia sekolah tuan, muka masam, brutal, rambut panjang. Dia ikut Wak Lokman tu. Wak Lokman tu selalu ke surau. Jadi dia yang tolong buat madrasah tu. Jadi kerja tak cukup, dia datang. Lepas tu satu hari, masa kita orang pindahkan lemari tuan-tuan, buku-buku dengan susu, dia naik atas. Boleh aku tolong Pak Ustaz? Sila-sila. Dia pakai suar jin, dia tak pakai baju. Nampak tatu dia. Dia tolong-tolong macam ni. Tapi baik lah. Lepas tu tuan-tuan rahmati Allah, dia pun duduk, dia borak-borak. Pak Ustaz, aku sebenarnya dulu tidak dididik Pak Ustaz. Aku dulu hidup aku, mak ayah aku tinggalkan aku. Jadi aku merantau sehingga ke Malaysia. Aku ni kaki pukul Pak Ustaz. Kaki bunuh pun aku juga. Saya tak tambah tu, tak tanya nak mungkin saya. Baru-baru ni Pak Ustaz, aku dapat tangkap seorang budak dadang masuk ke sini sebab dia nak curi besi. Aku kilas belakangnya Pak Ustaz. Wak Lokman datang, Wak Lokman datang. Aku tanya Wak Lokman, Wak Lokman, nak dipatah aku patah. Nak dibunuh aku bunuh. Wak Lokman kata, jangan, dilepas, dilepas. Lepas. Aku lepas, aku lepasin, dia kata. Tapi sekarang Pak Ustaz, aku sudah tidak buat benda itu. Aku sedar. Tahu Pak Ustaz bila aku sedar? Bila? Sejak aku buat madrasah ini Pak Ustaz. Ini pengakuan dia, betul-betul eksklusif dia pengakuan. Ini bukan artis punya pengakuan. Aku cuma tak tangkap gambar ya. Tak ambil video. Dia kalau buat kerja kat bawah tu, bila datang semangat lagi dia. Saya kata, Mal, kau panggil dia Mal. Mal, tak pernah ke tak capek? Oh, Pak Ustaz, tiap-tiap hari tengok muka Pak Ustaz, ya aku semangat. Dia kata, Allah. Macam peli. Takut dia kata, Ustaz asyik tengok. Saya memang, dia orang kerja saya tercongok saja tengok. Sampai petang, sampai zuhur, sebayang tu pun saya tercongok lagi tengok. Jadi dia kata, tapi subhanallah. Dia dah tak buat, tak ikut. Dia kata, nanti Pak Ustaz kalau ada bangunan-bangunan lain yang boleh buat, dia panggil aku. Tapi ni dia dah lama sangat, dia rindu juga nak balik kampung. Dia kata, Pak Ustaz aku nak balik tengok isteri aku. Dia kata, tuan-tuan subhanallah. Cari sebab hidayah tuan-tuan. Alhamdulillah. Dah mula kena semayang-semayang. Dah mula semayang. Bang Lokman tu tolong ajar dia. Pagi-pagi saya lalu dekat tempat dia tidur. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Solat, solat. Solat murah rezeki. Murah rezeki saya kata. Ya, kalau solat subuh murah rezeki. Ya ya Pak Ustaz ya 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 ke dalam. Mesti ada kata bengang betul aku. Ini tempat kontrak lain tak ada orang panggil semayang ni, aku tiba-tiba ada menjerit pagi buta. Sebab pelajar kan kiam mulai tiap-tiap hari. Suara kuat akan mic. Ini berkat tuan-tuan. Itu pasal tuan-tuan. Bekerja berapa orang? 10 orang, 9 orang. 10 orang, 10 orang. Tuan-tuan 6 bulan, 3 bangunan tuan-tuan. Tuan-tuan mayang. Barakah. Walaupun satu bangunan tu kontena, tapi plywood semua dah. Repot tuan-tuan. Cabut semua. Tiap-tiap hari dengan tiga. Lepas tu bagi makan pula. Madrasah punya bagi-bagi, kita bagi orang Indon makan. Anak murid saya kalau masak dia, dia kacau ikut tawaf. Macam mana? Tak ada lah tuan-tuan. Gurau ya. Tapi kacau ikut tawaf tu adalah Islamik punya masak. Dia makan-makan tu benar tahu. Apa yang kampungnya dapat? Suka dia. Tuan-tuan lah. Baik. Selesai tuan-tuan. Kita masuk hadis ke-15. Dapat dua hadis bolehlah. Masa pun alhamdulillah sikit lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ambil yang atas tu. Man lam yada' qawlaz-zur wal 'amal bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Rawahu Bukhari. Nabi SAW bersabda, kata Nabi, man lam yada' qawlaz-zur, siapa yang tak tinggalkan kata-kata tak molek, iaitu berkata-kata contohnya berdusta, caci maki, wal amal bihi, dan beramal dengan anggota dengan begitu, tangannya, dengan memukul kakinya, dengan menerajang,
falaisa lillahi hajatun, maka tidak adalah ke atas Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi apa-apa ganjaran. Fi ayyada ta'amahu wa syarabahu, pada keletihan dia meninggalkan lapar dia dan meninggalkan minumnya. Maknanya orang puasa kalau mulut bercakap dusta, fitnah, cakap benda tak molek dan terahmati Allah, maka tak ada faedah. Nah, ini sama juga lah kosong. Sama lebih kurang macam hadis yang sebelum dah. Tadi tu semayang, yang ni puasa. Nak memperkuatkan lagi. Maka tuan-tuan rahmati Allah, kalau boleh biar ibadat kita itu ada memberi kesan pada iman. Semayang, makin tidak takut selain tidak takut selain Allah. Dan takut hanya pada Allah. Makin semayang, makin yakin pada Allah. Itu pasal semayang-semayang ni pokok dia ilmu, amal-amal. Itu pasal Nabi kata apa? Al-ilmu imamul amal wal-amal tabi'un. Nabi kata ilmu kepala pada amal, imam kepada amal. Amal ni makmum dia, tabi'un, pengikut dia. Itu pasal nak kena mengaji. Macam qada' qadar tadi. Nampak? Kadang kita tak mengaji, tak faham. Iman naik turun, tak mengaji, tak faham. Duk rasa jentuh je. Itu pasal kita nak kena mengaji. Dan mengaji ni minta pada Allah. Kalau kita betul-betul nak mengaji, Allah pemudah. Pergi pejabat dapat mengaji, balik pejabat dapat mengaji, tunggu kat pasien datang orang berdakwah pula kat kita. Nak mengaji semua, Allah bagi. Syekh-syekh datang dapat pergi. Naik-naik kereta kawan lalu tepi masjid, berhenti kejap tengok ada syekh mengajar daripada Yaman, syekh daripada Indonesia. Allah nak bagi. Tuan-tuan takkan tak pernah macam tu? Berhenti-henti masjid semalam, ada orang mengajar, duduk kejap, Allah nak bagi. Ada setengah orang, Allah tak bagi, cari masjid tak jumpa-jumpa. RNR pun tak jadi nak masuk. Kali-kali habis waktu je tu. Kalau Allah tak mau bagi, ini Allah tengah nak bagi sambut. Kita ni umur tak tahu bila tuan-tuan. Kalau Allah tak ingin nyawa macam mana. Jadi tuan-tuan rahmati Allah SWT, saya terlupa sebab kita nak tunjukkan slide. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, kena peringatlah kita dalam hidup kita ini bahawa kita jadikan dunia ni jambatan untuk akhirat. Tuan-tuan tahu tak dalam Quran disebut dunia ni apa? Mata'ul ghurur. Tuan-tuan tahu dunia ni daripada kalimah apa? Iaitu adna dunia. Isim tafdhil adna dunia. Ada yang kata dunu daripada kalimah dunu, adna dunia. Maksud dia yang paling rendah, paling hina tu dunia. Kemudiannya mata'ul ghurur diterjemahkan kalimah mata, iaitu apa dia? Sisa makanan atau sampah sarap ataupun mata itu dipanggil apa? Iaitu pampers perempuan. Ini mata diterjemahkan dalam ilmu nak. Nak kata hinanya dunia. Lepas tu dah macam tu, ghurur, penuh tipu daya. Maka hati-hati hidup kat dunia. Macam mana nak selamat? Guide. Kita ni kadang-kadang bila hidup kat dunia rasa kucak-kacir sebab apa? Redha Allah dah terangkat. Redha Allah tak ada, rahmat Allah tak ada kat kita. Kadang kita kata, Ustaz, saya tak tahu, Ustaz, itu saya semayang, okey, sekarang ni saya macam berterabur lah, Ustaz. Macam maksiat banyak betul datang kat saya, Ustaz, macam mana? Itu maknanya rahmat Allah tak ada kat kau. Redha Allah dah tak ada kat kau. Habis macam mana, Ustaz, takkan macam tu? Cari. Sebab Allah letak tanda-tanda untuk dapat rahmat tu kat muka bumi. Apa dia? Di antaranya ibu bapa. Allah kata, redha Allah fi redha walidin. Redha Allah terletak pada redha mak bapa. Sukhtullah fi sukhtil walidin. Marah Allah terletak pada marah bapa. Kita rasa redha hilang, rahmat hilang, rasa tak tentu arah, maksiat banyak, asyik buat benda tak tentu arah, semayang tak hujung. Telefon mak, salah satu untuk dapatkan balik redha dalam mak Allah. Mak, saya ada salah silap, minta maaf, mak. Mak, doakan saya, mak, boleh tak semayang ajar? Doakan saya, mudah-mudahan. InsyaAllah, Allah tu akan amat. Tapi masalah kalau tiba-tiba, mak, tolong semayang. Mak kan tak tahu semayang. Kan bapak kau tak pernah ajar. Lebih kurang rupanya. Jadi nak cari mana? Kalau mak bapak tak jumpa, syuyukh, awliya, salihin, cari majlis zikir, cari majlis ilmu. Sini tempat tanda rahmat Allah tu. Dapat tu, dia akan tenang. Allah letak. Subhanallah lah, Allah buat semua dah sepepat lah. Redha Allah hilang, ada tanda-tanda dia boleh cari. Rahmat Allah hilang, cari. Kita, paru-paru satu rosak, sebelah ada. Buah pinggang satu rosak, ada sebelah. Jantung ni tuan-tuan, urat jantung ni, kalau tak boleh, sepepat dia tahu, kat bawah lutut dia tuan-tuan, rahmatullah Allah. Allah letak sepepat kat situ tuan-tuan. Subhanallah, bawah lutut ke bawah betis? Tuan-tuan pakar cakap. Sebab isteri saya baru ni masuk hospital, ketumbuhan. Sis, besar pelumbuk tuan-tuan, rahmatullah Allah. Doktor kata ni kemungkinan boleh hilang ni, ovari kena buang, mungkin rahim kena buang. Aku dah drop tuan-tuan.
Tuan-tuan bayanglah kalau time tu tuan-tuan hantar mesej, "Ustaz boleh datang tak minta maaf saya?" "Ustaz ni asyik tak datang je." "Ya Allah, aku tunggu kau kan, aku tengah masalah ni." Kadang kita kalau bunyi jahat ni macam itulah kan, kita geram. Kau bukan faham. Bukan nak tanya khabar ke apa. Bila Ustaz kata saya demam, "Ha, okey Ustaz, sudah sihat dah." Tuan-tuan bayang itu saya pergi Puncak Alam, bawa kereta. Dah lama ni. Nampak lori kat depan. Tengok ada kereta tu, kosong je, potong. Potong lori tu, potong aja. Masuk depan lori tu, ingat kereta depan tu tengah jalan. Dia break pula emergency nak masuk kanan. Break emergency, lori belakang. Kereta belakang. Anak buaya kata, "Ustaz, nak berhenti ke?" "Jalan, jalan. Kita dah lambat ceramah. Jalan, jalan, jalan." Terus sampai. Sampai Puncak Alam. Orang Puncak Alam ke kanan? Sampai Puncak Alam, tuan-tuan rahmati Allah. Tuan-tuan bayang kalau sampai-sampai Puncak Alam, tiba-tiba dia kata, "Ustaz, awal sampai, Dewi Yaman ke?" "Aku accident tadi tuan-tuan, aku nak mati tadi tuan-tuan. Nak datang ceramah, kau duduk aja, aku yang bercakap. Aku sumpah kau dan tayar tu, tuan-tuan." Itu bahasa kampung kita lah, tuan-tuan. Adab, itu pasal nak berkat adab. Jangan mengumpat para ulama, jangan mengumpat ustaz. Tak puas hati tanya. Allah kata man adali waliyan faqad adzantu. Kalau ulama tu memang dia betul, tiba dia doa, "Ya Allah bagi petunjuk orang, orang ni sakit hati dengan aku, sangka buruk banyak aku." Kalau dia betul ketika tu, betul ulama tu betul, aku takut tu bala tu. Aku kan nak doa kan. Tapi hati-hati kita. Kita ni syukur ni orang datang ceramah. Kita mudah zaman kita ni, ustaz datang tempat kita. Dulu kita cari ustaz, ustaz lepak kat rumah ya. Siap datang bawa durian ni. Ni tuan-tuan, ada nak bagi ingat benda tu. Aku tak kisah. Tapi kita risau zaman kita sekarang ni banyak orang komplain. Seseorang yang sampaikan ilmu itu yang tak berkat. Tuan-tuan dan tuan-tuan macam apa? Jadi aku nak cerita apa sebenarnya tuan-tuan? Nak ke situ pula. Tapi nak beritahu tu tuan-tuan dan tuan-tuan Allah ya. Yang sis tu tadi tuan-tuan, semua ada spare part. Doktor pakar tu cakap lah. Masa nak buang sis tu, dia kata semua ada spare part. "Tak apa ustaz, ovari buang satu ada satu." Lepas tu semayang, ajak dengan pelajar-pelajar, alhamdulillah, keluar-keluar cantik. Ovari pun selamat, rahim pun selamat, alhamdulillah. Sekarang ni okey lah, tak ada masalah, dah pergi sekolah macam biasa. Itu rehat sebulan tuan-tuan. Tuan-tuan bayang rehat sebulan. Nasib baik anak murid hantar anak pergi sekolah. Tapi makan dia, nak kena masak. Aku semua tuan-tuan, sekolah aku nak urus. Malam aku cakap mahal, tuan-tuan. Kadang kita kata, "Saya letih lah. Malah ustaz, ni kan perjuangan." Sedap cakap. Kadang kita ni over. Kadang kita ni bila tadi kita kena nak cakap, dah sangka baik kalau macam tu. Kita usah letih sangat tu. Memang kita faham, kadang kita dah buat program, orang dah datang, tiba tak ada. Tapi relax lah tuan-tuan. Balik je lah. Kan? Ataupun lepak baca Quran. Satu masalah tu. Baca Quran dia. Ustaz tak datang, tak apa aku baca Quran. Minggu depan, bulan depan, Ustaz tak datang je, aku baca Quran. Lama, dah 5 bulan tak datang, berapa dah? Dah 20 juzuk. Daripada komen dia, "Ustaz tak datang, tak datang, tak datang, tak datang." Dah jadi Mr. Bean dah tengok. Tuan rahmat Allah dah. Tambah kan? Fikir secara rasional. Baik, tuan-tuan rahmat Allah. Maka tuan-tuan, saya rasa cukup sekali itu saja. Saya nak tunjukkan hasil bantuan daripada tuan-tuan. Antara tuan-tuan juga yang membantu. Maka alhamdulillah lah. Madrasah kita sudah siap. Maknanya pelajar dah boleh guna semua. Ini dia ya. Ini sama. Ini dia. Nama pondok kita, Pondok Moden Saadah Ad-Darain. Syekh suruh tambah sikit Saadah sebab maksud dia Pondok Moden Kebahagiaan Dunia Akhirat. Sebelum ni kita letak Pondok Moden Dunia Akhirat. Tapi tak tahu dapat azab ke dapat bahagia. Jadi dia suruh tambah kebahagiaan. Ini yang dah siap. Ini bukan replika, ini dah siap lah ni. Jadi bangunan dah siap. Ini pagat. Pun dah siap. Pagat dia sementara ni saya lah. Macam Allah. Itu pagat. Kadang-kadang tak ada orang buka lampu, ada murid saya buka lampu. Ini balkoni kat atas. Sebab kita buat balkoni ni, sebab dulu piling rumah lama dulu yang sebahagian sebelum tu piling satu tingkat. Jadi tak boleh buat batu, nanti takut tenggelam. Ini balkoni. Yang pintu kecil yang depan tu, yang bukan yang cantik tu, yang tu istana sangkut. Itu saya punya tempat lah.
tumpang sekejap, aku tak ada rumah. Tuan-tuan rahmati Allah, ini surau kita yang dah siap, budak-budak menghafal Quran situ. Ini tuan-tuan rahmati Allah, siap. Ini dewan pengajian sebelah dia tu. Kita dah buat, alhamdulillah, belajar-belajar situ, kita ada susun kursi. Dan juga ini bilik bilik air untuk tetamu pun dah siap. Ini pejabat tuan-tuan rahmati Allah. Ini pejabat juga. Ini pejabat kita. Atas tu kita bagi dua. Satu pejabat, satu pustakaan. Ini kita pustakaan. Ini pustakaan. Ini pustakaan kita. Kita tu kusin-kusin yang orang lama bagi dulu lah. Kita letak susun. Jadi orang nak baca apa buku, setakat ni yang banyak baca saya dengan ustaz, ada satu ustaz lah. Pelajar tak boleh baca lagi di bahasa Arab. Tapi dah mula baca-baca. Ni bilik air pelajar. 8 kanan, 8 kiri. Yang tandas pun ada shower juga. Tapi sekarang ni shower keluar meleleh je tuan-tuan Jelio. Yang boleh air pipe. Sebab apa? Meter kecil tuan-tuan. Jadi kita nak apply ni. Esnen ni nak apply tukar meter besar. Sebab dia tunggu bil. Ini asrama. Asrama atas muatkan 60 lebih. Lebih kurang. 60 lebih. Bawah 20. Boleh 20. Ini asrama. Kuning. Depan hijau, atas coklat, belakang kuning. Pening kepala orang. Tuan-tuan. Atas sama. Atas tu asrama, yang kuning atas, bawah tu pun asrama. Sebenarnya bawah tu dewan makan, tapi tak cukup. Lagi silap bajet. Jadi bawah tu pun jadi asrama. Yang atas kecil tu, tu bilik termenung. Bukan, itu bilik cari ilham. Saya kalau pening-pening kepala banyak masalah, saya naik atas tu lah. Awak panggil bilik suluk, awak panggil. Ya. Ini atap tepi. Itu pelaku tambahan. Orang yang tengah betulkan atap tu lah. Kita tambah atap tepi. Ini dewan makan. Kita buat dewan makan. Alhamdulillah. Yang ni yang tak siap ni. Yang dah siap ada? Ada. Tu dah siap. Dewan makan ni budak-budak makan. Cuma tak tutup lagi. Tak tutup cermin. Cermin. Dia akan tutup pakai cermin. Full cermin. Ini rumput. Kalau tuan-tuan tak tahu ni nama dia rumput. Rumput tanam tuan-tuan. Jadi kita ambil orang panggil apa? Cowgrass apa benda tu? Yang murah tu kan. Dapat RM1. Bahkan saya dapat 80 sen, 70 sen. Itu satu kaki. Alhamdulillah tanam sebab budak nak main bola, takut batu-batu tu jadi dia main kat atas. Yang tu belum bubuh rumput lah. Itu tambak dia baru takat tu. Ini kabin. Inilah kabin yang tengah duk buat sekarang ni. Tengah duk bersih. Cabut semua dengan dia punya plywood-plywood. Reput. Jadi banyak juga kos ni. Ini dalam dia. Tengok nak kena selesaikan. Ini yang dah ditambak. Yang belakang tu masih tak tambak lagi tuan-tuan. Lebih kurang hampir 1000 lori lagi perlu tu tuan-tuan. 3 kaki nak naik. Tu jauh tu tuan-tuan. Nampak macam kecil tengok dan gambar. Lebih kurang 1000 lori. Satu lori saya dapat murah. RM125. Tanah-tanah okey lah. Jadi tuan-tuan, lebih kurang dalam 100 ribu lagi nak buat tu tuan-tuan. Tuan-tuan kalau ada 100 ribu tu lulu lah. Boleh bantu lagi. Masih terbuka lagi. Sebab belakang tu banyak projek lagi nak buat. Cuma yang ini kita takat ni lah. Lepas tu kita nak relax. Mungkin bulan Ramadan kita launching balik. Tapi kalau tuan-tuan yang ada, jangan tangguh-tangguh. Bagi je terus. Itu belakang. Itu kita nak buat pondok semua belakang. Ini pelajar masa mula-mula dulu. Masa saya datang-datang tunjuk kat tuan-tuan kan. Sekarang dah ramai tuan-tuan. Rahmati Allah. Alhamdulillah dalam lebih kurang 80 orang. Daripada umur 10 tahun ada, 13 tahun ada. Tapi yang 10 tahun 2 orang. Ini dia orang tengah mengapal ni dekat madrasah yang kita sekarang ni. Dia orang mengapal haji kitab. Ni dia. Ini pun penting juga ni. Dia account Maybank atas nama Pondok Modern Saadah Ad-Darai. Dia ada double A situ. A-D-D-A-A. Sebab banyak orang silap sebut. Orang sebut Dar'ain. Salah, bukan Dar'ain. Dar'ain. Itu dia.
Pondok-pondok seadah darai, akaun Maybank 5628705090. Ramai yang mencatik benda ni, tapi masuk dia belum lagi. Harap-harap kat sini yang cantik dia masuk lah. Saya sangka baik mungkin dia balik tercicir kat mana-mana, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, tapi tak apa. Dalam hukum fiqah, li sahibil mal haqqu tasarrufi malih. Tuan harta dia berhak menjalankan apa yang dia nak pada harta dia. Aku tak ada hak, tuan-tuan. Kita cuma mewar-warkan kalau siapa-siapa nak buat khairan dan buat pahala, itu ya. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, itulah baki untuk fasa pertama ni yang kita nak tinggal. Itulah asalnya bangunan tu aja. Lepas tu dah dapat dewan makan, eh? Lepas tu dapat pula kabin, tuan-tuan rahmati Allah, dia buat. Alhamdulillah. Tanah tuan-tuan dua-dua tu satu 180,000, satu 200,000 tuan-tuan. 380,000. Bangunan tu buat tuan-tuan rahmati Allah dengan dewan makan tu hampir dah nak 500,000 tuan-tuan. 500,000. Ha, lepas tu tuan-tuan kabin tu apa semua, aku pun dah tak tahu lah duit mana. Aku keluar aja. Anak murid kata, Ustaz, cash. Ada sekali tu saya cek duit tak ada. Lepas tu tuan-tuan rahmati Allah, masa tu hampir 45,000. Orang tanah minta duit, datang bulan orang atap, orang tingkap, macam-macam lah. Saya kata, macam mana ni, semua dah tunggu kat tapak madrasah. Saya bawa cek, bawa kereta tu fikir, ya Allah, memudah ya Allah. Tak ada dekat, dah dekat tu tak ada. Bila dah dekat tak ada tu, dah kepala apa? Minta tanggung. Itu je lah. Sebab dalam bank ada dalam 10,000. Pergi-pergi tuan-tuan rahmati Allah. Sampai dah dekat sampai. Kat bangun dekat sampai. Dapat mesej. Assalamualaikum Ustaz. Minta maaf. Saya lupa beritahu. Semalam saya bank in 50,000. Lemah jantung aku dah lemah. Allah nak bantu dia dah serik. Kebawah dia. Oh, lepas tu sampai. Macam mana Ustaz? Boleh ke? Berapa? Agak tuan-tuan. Tadi tuan-tuan rahmati Allah, tak adalah. Ini subhanallah. Nah, jadi tuan-tuan, ini sebenarnya Allah gerakkan hati tuan-tuan. Bukanlah sebab kita ni berdoa makbul ke apa, tidak. Tapi sebab apa, bangun madrasah ni dibuat di atas ihsan orang, maka ianya bangkit. Dan alhamdulillah Allah bagi. Dan di hujung-hujung ni kita nak mengambilkan sikit, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, mudah-mudahan tuan-tuan dapat membantu. Kita nak mengambilkan sikit tu sebab Abi Umar nak datang minggu depan. Pada siapa tuan-tuan yang memberi tabarruk, boleh masukkan melalui akaun Maybank ini. Yang mana tuan-tuan mampu, sama ada dengan niat kau wakaf, beritahu niat wakaf. Kalau tidak, tuan-tuan rahmati Allah, niatkan derma tuan-tuan. Dan kita malam ni pun ada bawa tabung. Minta izinlah ya, kita ada bawa tabung ya, kita letak siapa yang nak masuk dalam tabung tu lah ya, untuk bantu makan dan sebagainya. Sebab apa, yuran-yuran pelajar semua dah salur kepada pembangunan tuan-tuan rahmati Allah. Memang sikit dan bantu gaji nak bayar. Kita ada warden 5 orang, guru 8 orang tuan-tuan rahmati Allah. 4 orang, 3 orang daripada 8 tu master, 3 orang lagi ijazah, yang lain pasal tunggu 10 tahun. Ada yang daripada India, ada yang daripada Bangladesh, tuan-tuan pun ijazah juga. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, kita nak meraihkan dia, kita bagi pun patutlah. Walaupun banding dengan lain tu, tinggal ikhlas semua dia orang, kerja siang malam. Jadi mudah-mudahan dengan sebab ikhlas dia orang tu berkat. Bukanlah kita terdesak tuan-tuan, tapi dalam keadaan hakiki maknanya perlu kepada benda tu. Tuan-tuan yang membantu mempermudahkan kami doakan bahagia dunia akhirat, itu yang kami mampu. Sebab setiap malam Jumaat kami sembahyang, kita buat maulid dan kita doakan orang-orang yang membantu kita. Mudah-mudahan diberkati hidup mereka dunia akhirat, insyaAllah. Jadi saya rasa cukup setakat itu saja tuan-tuan. Yang baik datang pada Allah. Dan ada juga air syifa. Sebab ada yang beberapa orang tanya dalam tak bawa, ada yang tak belakang, dah baru buat 2 hari lepas. Sebab baru dapat ambil. Sebab apa, nak ambil air mineral ni pun perlu duit. Jadi duit dah tak ada, jadi baru dapat ambil. Jadi alhamdulillah kita dapat dia satu botol dengan niat derma. Niat derma kita nak jual, niat derma RM10. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, saya rasa setakat itu saja. Untuk daripada berkati rahmat-rahmat itu panjangkan doa. Dah baca doa belum saya? Belum ya? Allahumma akhrijna min dhulumati wahmi. Ya Allah, keluarkan kami daripada kegelapan keraguan. Wa akrimna bin nuril fahmi. Dan muliakanlah kami dengan cahaya kefahaman. Wa aftah lana abwabal ilmi. Dan bukakanlah kami pintu-pintu ilmu. وزيدنا بالأخلاق الحسنة والحمينة هي سلك من الأخلاق مولينا البود. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. يا الله جل كهبنا كمين كنا يعني رحمتي وتفرقنا من بعد الفرق المعصومة نبسان كم سلفين نبسان تجاكر بمعصيتنا كم كلام برحمتك يا رحمة رحمين. أشهد الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, kat luar tu kita orang boleh pakai Hi-Ace tuan-tuan. Jangan silap faham lah tuan-tuan ya. Hi-Ace tu daripada Terengganu tuan-tuan. Boleh tengok nombor plate dia. Ada orang mempermudahkan kami. Dan sebab bank rakyat tak sampai-sampai lagi Hi-Ace dia.
Jadi mungkin tak keluar-keluar gitu sebab dia dah setuju dah, tapi tak tahu bulan bila keluar. Jadi kami terdesak Kraxton pula dah kena langgar, lepas tu asyik wasak aje. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, alhamdulillah Allah memudahkan dapat orang dihantar daripada Terengganu baru-baru ni. Wallahu ta'ala.